depan sampai belakang. Dan ini adalah para penumpang yang turun dari bus Bagong yang di belakang tadi, teman-teman. Turun lalu mereka diberanok untuk over bus ya. Bus ini juga full, teman-teman. Penumpang mengantri untuk masuk dalam bus. Dan berangkat menuju Tulungagung dan Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini, banyak di hari Sabtu ya, kita update lagi dari Bran Kertosono. Dan ini menjelang libur panjang di hari Senin esok, tanggal merah ya. Dan luar biasa acara para penumpang bus yang ada di depan kita. Bus merah berhenti ya, nampaknya menaikkan dan menurunkan penumpang di Bran. Coba kita sedikit maju ke depan untuk lebih mendekat. Ini dia bus merah 71272. Dan nampak di dalam bus full, masih ada satu tambahan penumpang. Wow. Bisa kita lihat ya teman-teman. Full berdiri dari depan sampai belakang. Dan tiba bus Jaya. Ini dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Ponorogo. Super sibuk ya di malam hari ini karena luar biasa para penumpang. Ini dia bus Jaya yang akan menuju ke arah Ponorogo. Dan di ujung paling belakang ada bus Bagong Viatol dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Tulungagung dan nampak full. Dan tiba lagi bus Bagong Viatol ya, di belakang dari bus Bagong ini. Dua bus Bagong tiba bersamaan dan ini ya, menurunkan para penumpang langsung berlarian ya. Mereka turun di Bran untuk over bus. Ini kebanyakan para penumpang dari arah Surabaya atau Bungurasi memilih bus-bus yang Viatol ya teman-teman. Jelas lebih cepat dan mempersingkat waktu. Dengan waktu tempuh hanya 1 jam, bahkan kurang ya dari 1 jam untuk tiba di Bran. Dengan tarifnya Rp20.000 untuk kelas ekonomi. Dan langsung ya beberapa penumpang over di bus Jaya untuk menuju ke arah Nganjuk Madiun dan berakhir di Ponorogo. Dia bus Bagong sedikit demi sedikit majukan armadanya karena di belakang ada bus Bagong lagi ya teman-teman. Ini mau tidak mau harus berangkat dan nampak di dalam bus full teman-teman. Sampai duduk-duduk di pinggir dashboard kaca depan ya para penumpang. Dan seperti ini situasi di malam hari. Di Sabtu malam minggu dari Bran menjelang libur panjang di hari Senin esok tanggal merah ya. Ya, penumpang full dari depan sampai belakang. Dan ini adalah para penumpang yang turun dari bus Bagong yang di belakang tadi teman-teman. Turun lalu mereka di Bran untuk over bus ya. Langsung pindah ke sebelah sisi kiri saya menuju ke bus Jaya. Karena bus Bagong ini mentok di Bran ya, nanti akan belok kiri menuju ke arah Kediri, Tulungagung dan berakhir di Trenggalek. Dan berangkat bus Bagong menuju ke arah Tulungagung, semoga selamat sampai tujuan. Dan bus Bagong Jos Galek sedikit-sedikit majukan armadanya.
belakangnya nampaknya ada bus bagong Piatto lagi juga teman-teman. Dan mau ini full jos ngalek. Bagong 7226 dengan tujuan akhir Tulungagung. Wow, kernet bus sudah teriak yang mau, yang mau. Itu tandanya dalam bus sudah penuh teman-teman ya, atau full. Jadi bagi para penumpang yang mau naik atau maksa naik saja. Ya, berangkat menuju ke tipe 2 bus Piatto lagi teman-teman. Ini dia bus Bagong. Langsung turunkan para penumpang. Wush, ini juga full teman-teman. Dan para penumpang memaksa ya ini untuk masuk ke dalam bus karena mau tidak mau harus naik ya. Karena semua bus pastinya full adalah libur panjang seperti ini. Ini dia para calon penumpang. Ada yang naik dan turun di Braan untuk oper bus. Dan bersiap ya, berangkat menuju arah Tulungagung atau tujuan akhir Tulungagung. Sedangkan yang depan 54 dengan tujuan akhir Trenggalek. Sama-sama dua bus dari PU Bagong. Sugeng Rayu tiba teman-teman, terpaksa berhenti di sini ya karena sedikit macet kendaraan yang ada di Braan. Penumpang mengantri untuk masuk dalam bus. Dan berangkat menuju Tulungagung dan Trenggalek. Dan penumpang masih mengantri ya untuk masuk ke dalam bus dari Sugeng Rahayu 7072 di jam 18:20 dari Braan teman-teman. Ini dari arah Surabaya yang kamu ke arah Yogyakarta. Jam 18:30 bus Jaya 7492 teman-teman ya. Jam 18:32 Harapan Jaya non ekonomi teman-teman. Non ekonomi sampai berdiri-diri ya. Di jam 18:35 bus Bagong 7311 dan langsung ya menurunkan para penumpang. Ini ya para penumpang turun di Braan untuk oper bus.
satu demi satu penumpang turun. Dan bersiap, ini dia berangkat dan full teman-teman ya. Ini jam 18:45, Harapan Jaya, ini dia 7.099 teman-teman. Dan di dalam bus nampak full teman-teman ya. Ini beberapa penumpang sudah turun di Bran. Hanya menurunkan beberapa penumpang saja. Namanya ini langsung nanti Kediri, Tulungagung dan berakhir di Trenggalek para penumpang yang ada di dalam bus. Dan tanpa ngetem langsung berangkat. Karena di dalam bus sudah full. Dia bus Harapan 7.099. Oh, masih ada penumpang yang akan turun. Dan berangkat. Oh, full. Jam 18:50, bus merah, ini dia, 7182. Ini dia via Mauspati. Dan langsung berangkat bus merah, location ya. Karena ini ada dari Sugeng Rahayu. Rahayu 9682 dan nampak full di dalam bus teman-teman. Dari kejalan ada bus Bagong tiba teman-teman ya, dan luar biasa suasana malam di Bran kali ini. Ini dia bus Bagong Jos Ngalek dari arah Surabaya yang akan menuju arah Trenggalek ya, atau tujuan akhir Trenggalek. Bus full langsung ya, bongkar muatan di Bran, para penumpang turun di Bran untuk oper bus dan berangkat bus Bagong. Ini ya, full. Ini dia bus Bagong, semoga selamat sampai tujuan. Dan cukup sekian ya teman-teman update dari Bran di malam minggu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.